tapi bahkan para ranked, para player casual, mereka menunggu MPL untuk tahu meta apa yang paling cocok yang bisa digunakan untuk kita para publik. Oke, kita kalau mengambil dari referensi yang sudah selesai dari beberapa pre-season tournament, itu banyak banget yang muncul tiba-tiba. Nana sekarang sudah menjadi hero yang sangat-sangat dinobatkan, menyebalkan di area mid lane. Yeah. Aurora sempat di-up tapi terkena nerf sedikit, yaitu dengan Glacier Ice-nya, itu sekarang nggak bisa lagi memberikan efek frozen dalam keadaan yang sangat-sangat dekat. Yeah, tapi kalau kita misalkan... Gak cuma Nana sih. Gak cuma Nana, banyak banget sebenarnya yang terkena nerf juga. Iya, yeah, bisa dibilang juga ada Ruby Vexana. Vexana yang sekarang juga udah mulai menjadi prioritas tentunya dari sisi draft, ban, and pick-nya. Ruby yang kita tahu semua skill yang dibeli oleh sama Ruby ini memiliki sisi yang benar-benar dibutuhkan banget untuk dari segi teamfight. Yeah, slow evac, ada I'm of Vendor, Dornrun, Wolf King juga cukup lengkap. Paket yang sangat-sangat dinamis untuk bermain dengan sisi power dan juga teamfight jangka panjang. Ngeliat Cici di posisi EXP lane ini juga cukup berbahaya ya, Be ya. Dan langsung dibuang juga dari sisi EVOS Glory, sementara Arlott, mengejutkan. Cukup banyak loh. Karena Arlott-nya aku kira bakal diperebutkan oleh Veldora dan kawan-kawan. Diperebutkan? Iya, diperebutkan. Tapi kali ini mereka buang begitu saja. Jujur, gue melihat, saya melihat Arlott dilepas itu kayak sekarang. Oh bro, di tangan Veldora dan juga Pai, ini kayaknya salah satu hero yang mematikan. Bukan menakutkan, beda. Mematikan. Oke. Okay. Jadi kayaknya nggak wise banget ketika tidak di dalam kondisi first pick, dia mencoba untuk melakukan engage terhadap Arlott. Kalau menurut aku, it's not worth it at all. Oke. Okay. Yeah. Tapi dengan pemilihan Nolan yang kali ini mungkin sudah terkena banyak sekali nerf, berkali-kali terkena nerf, Fracture udah nggak punya efek debuff. Benar. Lalu dari segi gauge dan pasifnya sekarang slow efeknya agak sedikit berkurang, tapi jujur, melihat Nolan di tangan yang tepat, kita udah bahkan melihat sendiri di pre-season. Dia akan jadi hero burst damage gold lane yang sangat mematikan. Jadi gold lane manapun, mau pakai Purify, mau pakai Flicker, di burst sama Fracture, dan Nolan di late game, termasuk Kari tentunya, ini bisa kena instant kill sih, Momo. Hal-hal dari kamusnya OG, bakal jadi hero yang mematikan untuk di early-nya. Karena memang meskipun udah nggak memiliki anti-CC, tapi damage-nya ini masih ada dari Nolan. Damage early-nya juga yang cukup menyebalkan. Fracture-nya juga masih cukup menyebalkan cepat untuk membantu dia escape. Sementara Harit. Oh. Ini kayaknya tujuan dari Alter Ego adalah ingin memenangkan match up early game-nya. Mereka ingin menang dari segi gold lane, mereka ingin menang dari sisi bagian jungle. Dan menurut aku kalau misalkan udah seperti ini, damage dealer-nya udah dua, udah keluar, physical-nya udah balancing sama magic damage. Tinggal Alter Ego pikirkan gimana caranya untuk ngedinai hero kalau seandainya pick ketiga dari EVOS Glory adalah Joy. Tapi masalahnya untuk saat ini, kondisi yang mereka harus tetapkan adalah mereka memang udah punya balancing dalam physical dan juga magical. Tapi mereka harus punya high ground, Profesor. Mereka harus pikirkan high ground mereka, dan itu dia. Vexana. High ground yang dia butuhkan untuk saat ini. Walaupun ya memang tidak seburst instan seperti yang lainnya, tapi ini adalah hero crowd control untuk early game mereka kuat. Mid game juga sakit, late game juga bisa menjadi insurance. Oh, tapi ini tiga hero yang mengerikan banget sih untuk turnamen preseason. Iya. Terlalu banyak turnamen preseason ini, tiga hero ini jadi favorit. Dan kadang win rate-nya pun sangat amat tinggi, Cimomo. Jadi, iya, setuju. Menurut aku untuk di pick yang ketiga, ini adalah pick yang cukup penting bagi EVOS Glory. Dari segi role apapun, yang penting harus ada beberapa kali stopper untuk hero-hero yang sudah ada di sini. Poveus menurutku bisa menjadi solusi. Poveus? Poveus karena ada Harit, ada Nolan juga, tentu dash ability-nya akan sangat-sangat oke. Sehingga ya Poveus adalah pilihan tepat bagi Coach Theo dan Coach Caleb. Iya, mengejar mungkin ke arah hero-hero licin seperti Nolan juga, lalu Vexana di arah lini belakang. Poveus bisa melincar juga ke arah Harit. Ini bakal jadi counter yang manis tentunya untuk EVOS Glory. Tadi kalau ngomongin masa stopper, aku mungkin sempat kepikiran kayak dari EVOS mereka bisa aja ngebawain ke arah Tigreal. Karena melihat di sini Ruby juga udah mulai di-ban dari sisi Alter Ego. Ya, apalagi kalau melihat dari Haritnya sendiri, dimana Harit tetap pasti akan membawakan Purify. Nolan sekarang udah gak punya efek debuff lagi untuk Ultimate Fracture. Jadi sangat mudah sekali menangkap dengan menggunakan Tigreal. Tapi menurutku ketika kita melihat adanya Grok di sana, malah ada indikasi kalau teman-teman dari EVOS Glory ini ingin membawakan Minotaur, Cimomo. Minotaur? Iya. Masih terbuka juga untuk Minotaur, tapi Bugsy aja di band. Sebagai salah satu counter juga untuk Cloud sendiri sih. Ya. Yang tadi kami sempat bahas ya, Super Red. Super Red dengan Cloud-nya. Dengan Cloud-nya. Tapi kali ini Super Red sudah di pick Kari terlebih dahulu, di pick atas bahkan. Ya. Bahkan kalau kita ngomongin soal Minotaur ya, ini kondisinya mungkin akan ada di tangan EVOS Glory, ini problemnya akan ada di Alter Ego. Kenapa? Dive-in yang dilakukan Tas dan juga mungkin bersama dengan kawan-kawan, ini bisa tanggulangi. Iya. Dan ketika Rasi, ketika Tino udah bermainin Purify-nya,
dia akan tetap meloncat. Itulah trigger untuk Morpheus-nya. Yeah. Jadi kalau ngomongin team fight, the whole team fight, ketika Minotaur mungkin tidak menjadi sebuah jawaban dari Ben, ini ancaman. Yeah. Ancaman yang bisa sangat merugikan the whole team fight. Ini Uranus yang akan ditutup dari sisi Evil's Glory. Yeah. Okay. Dia tidak mau ada sosok EXP laner yang tidak bisa ngedes. Dia gak mau Morpheus-nya gak berguna di lane-nya. Hmm. Minimal dia akan ketemu siapa? Hero yang bisa ngedes. Dairot? Apa benit? Dairot maybe? Aku malah berpikir lumayan kangen juga ya kita tidak melihat Fai dengan Esmeralda. Esmeralda? Ya, karena kebetulan kayaknya dua hero yang sangat-sangat oke untuk digunakan ketika berhadapan Morpheus. Salah satunya ada Dairot dan juga Esmeralda tapi sampai ini, saat ini. Tapi ini cukup problem, Profesor. Kita melihat kalau ngomongin Esmeralda, kita udah lihat udah ada Kari. Kondisinya saat ini terlalu banyak magical damage. Iya. Terlalu banyak magical damage untuk megangin ke arah belakang. Fai butuh sosok yang menggigit. Oh, lapu-lapu. Maybe. Bisa. Mm-hmm. Lapu-lapu juga oke. Okay. Oke, okay, boleh. Karena dia bisa langsung jump in ke belakang. Yeah. Dia sedikit cuekin nomor di depan atau bahkan mungkin bagian dari jungler yang memiliki damage physical juga itu dalam artis. Pilihan yang paling stabil menurutku sampai saat ini. Karena berhadapan dengan Nolan, tentunya ini bisa menjadi salah satu poin positif ketika beradu dari segi retribution. Tinggal pertanyaannya, Alter Ego mau setup seperti apa nih di 2 menit awal? Karena Nolannya pasti mengincar level yang kelima nanti dari Tas. Dan melihat mungkin ada sosok Kari ya, yang sudah diamankan oleh Evil's Glory, ini jadi bermain jadi benar-benar berpikir lagi, kira-kira apakah mereka memang akan membawakan satu sosok roamer yang benar-benar tebel banget di area depan? Tapi masalahnya ketika memang mereka muncul kan mungkin seperti Minotaur yang tadi kita udah bahas, atau mungkin ada Tiger yang terlepas, ini problemnya adalah harus ada banyak backup atau follow up yang datang dari pemain-pemain Alter Ego. Tapi dari sisi sideline-nya kemungkinan lampu-lampu masih bisa diamankan. Itu yang pengen aku coba bahas, sideline dari Godland aja dulu terlebih ya. Ini kalau lihat kita kan sempat kemarin berbicara kalau misalnya Alter Ego tuh butuh internal kompetitif kan di season 12. Oke. Ini benar-benar ternyata terbukti sekali dari mulai Godlanernya. Godlanernya kelihatan dari segi pool hero-nya juga. Godlanernya. Iya, bagaimanapun juga kalau kita melihat dari Harith yang muncul ya berarti Nino benar-benar keluar dari zona nyamannya sebagai Marksman. Sedangkan Heist sudah di situ. Sudah di situ. Heist juga pernah bahkan membawakan Valentina Goldlane. Sehingga mungkin ini menjadi internal kompetitif yang sangat menarik sekali bagi Alter Ego. Karena kehadiran Heist di Alter Ego. Rivalitas lagi-lagi. Rivalitas. Rivalitas itu bukan hanya terjadi antar tim tapi juga di dalam internalnya. Itu dia. Pembuktian bahwa mereka memang sudah berada di level yang begitu jauh, sudah berada di level yang mungkin bahkan gak bisa digantikan oleh siapapun. Ya, tapi siapa juga yang bisa move on dari Terislanya, Pai dan Minotaur seperti yang tadi udah sempat kita pernah duga kalau ada Grok yang di-ban, Minotaur sangat-sangat memungkinkan untuk di-pick oleh Van Strong. Dan ini adalah berbahaya banget kondisi yang kita lihat dan bahkan problem yang bakal kita saksikan adalah sosok yang baru mantan dari pemain Evo sendiri di sini harus memberikan bukti bahwa dia ingin Evo benar-benar menyesal kalau mereka benar-benar udah melepas satu pemain yang luar biasa ini yaitu Tas. Tapi tentunya itu akan dipatahkan. Seperti apa performa dari Van sendiri, Profesor KB? Oke, kita akan melihatnya sesaat lagi. Pembalasan atau bahkan pembuktian itu yang mungkin menjadi judul untuk pertandingan kali ini. Melihat pengaruh retribution juga di early game. Tas juga mendapatkan satu kramer yang kecil. Sehingga Fire Beetle yang tentunya akan sangat-sangat diperebutkan ini akan sedikit mendorong leveling yang ingin didapatkan oleh Tas versus Van. Early game yang cukup galak dari Tas dengan gerakan setelah dia mendapatkan Little Wanderer. Early game yang cukup sedikit pasif terlihat dari kedua tim yang tidak ingin melakukan kesalahan sama sekali. Karena sangat-sangat fatal Chimomo kalau seandainya terklik di early game, apalagi ketika mendekati 1.30 seperti ini, rotasi akan mulai dijalankan. Oh, Momo-chan, satu problem dari Van adalah dia menggunakan retribution, walau memang waktunya akan cukup mungkin, ya tidak terlalu berbeda jauh, mungkin sekitar around 5-4 detik ya Momo-chan. 5-4 detik ya? Yes. Tergantung gimana sisi dari pemain-pemain Evil's Glory ini bisa buy sedikit waktu untuk Van bisa dapetin retribution-nya. Sementara pergerakan dari Alter Ego yang tadi kita udah bahas, sebenarnya mereka main agak sedikit lebih galak B di early-nya. Karena lagi-lagi dari counter index-nya aja gak begitu bagus. Tapi surprise! Sebetulnya terlampaknya happy birthday kali ini tidak berhasil dilakukan karena Van Strong masih punya pelikat. Hampir saja first blood dikeluarkan. Mungkin bahkan dikeluarkan oleh para pasukan dari Alter Ego. Tapi nampaknya belum ada korban jiwa, Momo-chan. Tapi terlihat banget ya, Van Strong benar-benar peka banget dengan keberadaan pemain Alter Ego yang tidak terlihat di RMF. Langsung flicker digunakan. Tapi ini jadi marah bahaya. Meskipun dia punya satu minion fury.
Tapi masalahnya nggak ada satu buff flicker, Be. Oke, okay, tapi nampaknya di depan sana langsung berdekat banget dari Slayer. Tapi nanti sama strong. Oh my God, out of nowhere, Pak Strong. Take over Sarko. Walaupun begitu, first blood masih didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Berdekat belakang, Rasi masih bisa bertahan. Van, sekarang tuh maut. Posisi saat ini memang diuntungkan oleh Alter Ego. Lihat dengan kondisi gold. Dengan 7200 gold, tapi Valdora, what are you doing? Sedikit pause, it's okay, no problem. It's okay, no problem. Tenang teman-teman, sabar dulu, tunggu dulu. Tenang teman-teman, santai dulu. Bermain kita dengan... Atau mungkin bisa dibilang berhasil untuk menghindar ya. Dari beberapa team fight yang tadi dibuka. Tapi Alter Ego tiba-tiba mereka berhasil untuk menumbangkan 3 pemain dari EVOS. Iya, kalau kita lihat di sini Van tumbang untuk kedua kalinya. Dan Van tumbang juga 1 kali. Menandakan kalau seandainya team fight yang terjadi di dekat area jungle ini akan menjadi salah satu solusi yang sempat terjadi di Alter Ego. Itu mungkin solusi yang bisa kita jelaskan sedikit, itu yang deskripsinya bisa kita gambarkan sedikit. Sekarang metanya pencurian Kramer ya? Iya, karena sekarang untuk pencurian satu monster jungle sangat penting. Sehingga nanti level retribution akan diadu di turtle yang kedua. Oke, ini dia yang sudah aku tunggu-tunggu. Aduh, the power battle of retribution untuk kedua belah pihak. Tapi Rasi udah mulai menggawangi dari arah belakang. Membuka positioning dan blast power dari Valdora. Tapi nampaknya ini burst yang cukup besar membuat mereka mengurungkan niat memotion. Ya, yeah, masih coba ditahan. EVOS mereka mencoba untuk setidaknya membaikkan terlebih dahulu. Pai? Pai, penalty zone menuju ke backline. Tapi lihat Purify Gaming ini, Frostshot! Brussel terbuka, lantumbang the power of retribution. Sedangkan tas di sana menunggu, tidak mau terlalu terburu-buru untuk T5 masuk ke dalam. Nino double kill. Looking for triple kill. Nino memancing Valdora untuk masuk lebih dalam lagi. Dan Valdora terperangkap di dalam kandangnya sendiri. Gak boleh pulang. Dan kondisi saat ini the power of retribution gak ada counternya. Tartol di tangan Tas. Wah, itu hampir juga sih sebenarnya posisi dari Tas. Dari jauh dengan adanya Astral. Meteor, Profesor KB. Wah, itu adalah... kenapa ada back sound-nya gitu ya? Iya. Biar lengkap, Be. Oke. Okay. Ya, keadaan masih sama, Shimomo. Ranger Mas masih ada di menit yang ke-6. Dan kali ini team fight-nya masih belum unda-undi. Apalagi kalau kita melihat dari Tas Hunter Strike sebagai bonusnya setelah tadi dia mendapatkan turtle. Oke, okay, dipaksa oleh Pai dengan penalty zone. Agak terlalu terburu-buru kalau menurut saya pribadi. Cuma mungkin ini adalah kalkulasi yang cukup tepat melihat permainan dari Pai yang akan coba untuk riset kembali. Tapi lihat, Tas ini dia agresifnya dituju. Warlock ke arah depan, tepatkan Richard! Mendapatkan satu poin kill. Meanwhile di depan sana, Pai juga terperangkap. Pai strong, minan furinya for nothing. Sepertinya harus menuju ke arah belakang. Damage yang masih belum cukup untuk menuju ke arah seorang Nino. Lihat, agresivitas dikejar habis-habisan. Disingkat sampai turun pertamanya Profesor. Itu agresivitas yang mungkin dulu pernah ditunjukkan Alter Ego. Ya, bisa dibilang ini adalah sebuah perkenalan yang cukup manis dari Tas dan juga... Di semenjak menit yang ke-6 tadi ya? Ya, dan aku lihat Van cukup lumpuh dengan perbedaan 3 level barrel retribution. Yang tentu akan membuat nantinya dari segi Lord akan lebih mudah didapatkan bagi Alter Ego. Apalagi mereka membawa banyak banget damage dealer. Tas sendiri sebagai jungler tentunya memiliki damage deal yang sangat amat tinggi, apalagi dipandu dengan Lethal Ignition. Connecting banget dengan Rupture, penetration tinggi, damage tinggi, instant burst down. Sementara itu kalau kita lihat dari Nino, dia memilih ke arah Inspire dan juga Festival of Blood. Mm-hmm. Tentunya sustainability yang dia utamakan karena match up lawannya adalah single target seperti Kari dari Super Red. Hanya saja Super Red sampai saat ini belum tumbang, Valdora juga begitu. Mungkin dua pemain ini yang ingin dipersiapkan sama EVOS Glory ketika sudah mulai beranjak ke mid game. Namun perlu dicatat bahwa Nino mid game itu benar-benar punya power spike yang tinggi banget sebagai Harith. Yeah. Ini yang perlu diperhatikan, apalagi selesai dengan Holy Crystal. Wah. Wow. Lengkap sudah untuk magic powernya. 35%? Dan ini menurutku harus diperhatikan untuk item defense magicnya. Athena Shield akan menjadi salah satu item penyelamat dan Super Red. Kayaknya lebih membutuhkan Rose Gold Meteor juga. Wow. Terus dia juga bawa Impurage kan, Be, untuk Nino sendiri. Uh-huh. Jadi ini tentunya damage akan semakin lebih sakit lagi dengan bantuan Holy Crystal yang sudah didapatkan di menit yang 10 ini. Oke, okay, tapi ngomong-ngomongin di menit yang ke-10 saat ini, kita lihat udah ada Lord yang telah muncul. Kondisi yang terjadi adalah dengan ketertinggalan dari segi Van dengan Tas cukup jauh, 4 level difference. Ini udah pasti retribution akan kalah. Dan item apalagi. Jadi bisa kita lihat EVOS Glory cuma bisa tinggal menunggu di arah base-nya. Kalau dia mencoba untuk melakukan kontes itu bukan sosok keputusan yang baik kalau menurut gue pribadi. Kalau aku sih malah melihat Alter Ego lebih agak sedikit nyekek EVOS Glory ya. Agak di game kali ini. Lebih dipaksa gak sih? Iya, dan lihat bahkan lagi-lagi perkenalan terhadap Tas untuk Warlord.
terjadi kembali di area midlane sampai di dive in dengan Lethal Ignition. Yes, ini dia agresivitas yang kita lihat yang akhirnya bisa keluar dari intisari Alter Ego dengan cold difference sehingga 7400 Mama Chan. Itu dua hit loh. Emang kalau kita ngeliat juga perbedaan level yang cukup jauh ya. Tas udah max level di level yang ke-15, Warlord tertinggal kali ini 5 level. Dan tumbang untuk yang kedua kalinya, ada dua-duanya ditumbangkan sama Tas. Yeah. Sementara Lord yang berhasil diamankan sudah mulai bergerak ke area bawah dan langsung ada 3 lane yang akan dipush oleh Alter Ego secara bersamaan. Nino, ini aku suka banget sih. Zoning yang dilakukan oleh pemain-pemain Alter Ego, Profesor Kabe. Dan gak cuma itu, Rasi ready dengan Flicker. So kita bisa saja melihat Flicker Implosion walaupun ada 3 Purify dari Kubiverse Glory. Okay. Semuanya ready. Tapi ngomongin Implosion dengan Flicker ini agak kurang wise kalau menurut gue pribadi. Tanpa adanya trigger yang dilakukan entah Pai. Kayaknya Pai yang akan membuat Flicker dengan penalty zone akan sangat berarti. Setelah itu baru ada di Rasi. Atau Naga dikeluarkan. Astral Ego mendeteksi keberadaan para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi nampaknya lihat Eldora cukup terkena damage yang maksimal oleh Eternal Guard. Lihat Lord Mini terlalu sakit kali ini untuk bisa ditahan oleh sosok seorang ESP lain dari Boss Glory. Iya, Lord langsung di-clear dengan cukup cepat juga. Memang kita melihat juga dari sisi tim EVOS Glory, mereka tidak terpancing untuk ngebuka tim fight terlebih dahulu. Mereka tahu banyak banget sisi dari pemain-pemain Alter Ego ini bisa memancing Purify dan bahkan semua antisisi yang dimiliki oleh EVOS. Pai sudah standby on position. Tapi kalau ngomongin Pai kali ini kayak dia akan lebih memilih untuk objektivitas. Dan makan di sana para pasukan dari tim EVOS Glory, mereka cukup berbahaya melihat langsung ada tenaga mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim EVOS Glory dan ternyata ada talent prediction. Alter Ego berada di hampir 5 talent. Eh sorry, 4 talent. Iya, hampir. Sorry, 3. 3, sorry. 3. Mata gue minus nih kayaknya harus dicek ya. Dan sementara Alter Ego masih dengan tempo yang cukup pelan. Mereka tahu Astral Ego akan terus-terusan dibuka oleh Warlord untuk memberikan slow effect dan bahkan informasi searah pemain-pemain dari EVOS Glory. Kayaknya seakan-akan Alter Ego mereka gak mau memaksa tiba di area base dari EVOS Glory, Profesor. Iya, mereka gak mau ngelepasin pressure-nya. Mereka udah dapetin winning condition-nya 10.000 gold difference. Mm-hmm. Ini adalah perbedaan gold yang sangat signifikan. Sekali aja Alter Ego dapetin Lord, mereka bisa tabrak secara asal teman-teman dari EVOS Glory. Termasuk dengan perbedaan dari segi item. Lihat, sangat-sangat terpaut jauh. Kita bandingkan sedikit dari segi jungler-nya aja. 4.000. Ini benar-benar 4.000 gold yang dipegang sama Tas. Fun terlalu under condition, apalagi dia membawakan Martis yang notabene dia adalah utility jungler. Apalagi patch baru, minion lebih super power. Wow. Sehingga mid lane, bottom lane dari EVOS Glory sepertinya agak sedikit pincang. Mereka harus memperhatikan bagaimana super wave minion Lord yang nanti akan bergerak dari 3 lane yang berbeda. Ya. Ini akan menambah tantangan baru bagi EVOS Glory. Defense seperti apa yang akan mereka tunjukkan dengan Warlord sebagai Novaria, ya. Defender high ground satu-satunya. Itu ya, Be ya. Yang sekarang Super Minion udah bener-bener galak banget juga. Jadi posisi defense ini bener-bener harus diperkuat oleh sisi dari EVOS Glory. Ya, Sementara Lord keduanya udah pasti gak bakal bisa dikontes. Itu dia masalahnya, Momo Chan. Per 31 Januari kemarin, ya. Lord ini benar-benar jadi poin penting banget. Dan Super Minionnya makin lebih kuat juga. Betul. Alright, Super Minion telah bergerak di 3 wave yang berbeda. Di arah Southland mereka telah menghancurkan Pesuret. Lasar penalti zone menunjukkan belakang fast yang terbelakang terbakar dalam tergawin Rossi. Gagal dengan Sacred Hammer yang terlihat fast karena Tumal. Veldora dipukul bunuh karena belakang. Van Hila di depan sana. Terbakar Fast Crow juga harus tenggelam. Ini pecah. Alter Ego membuka debut dengan kemenangan One Titan Israel. Alter Ego, pembuktiannya apakah memang nanti akan berlanjut sampai di game yang kedua? Karena kita melihat di game pertama, ini benar-benar rapi banget untuk Alter Ego sendiri. Terlihat mereka.